Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kang Agus berada di daerah Desa Gunungrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan di belakang Kang Agus ini ada suatu punden, yaitu yang dinamakan punden Mbah Dukdung, seperti itu teman-teman. Insyaallah bagaimana sejarah-sejarah dan misteri-misterinya nanti kita akan teman-teman, tiba-tiba ada teman kita ada yang kerasukan teman-teman. Assalamualaikum, kamu bisa berdiri? Berdiri kamu. Kamu siapa? Kan kamera beri kamera. Kamu siapa? Perkenalkan, saya Kang Agus Al Fakir. Saya ingin tahu sejarah saya di sini. Saya tidak mengganggu Anda. Anda siapa? Enggak, saya tidak mengganggu di sini. Saya hanya ingin tahu apa ingin mengungkap sejarah-sejarah ada di sini. Dia teman-teman, dia ada yang kerasukan, mungkin penjaganya. Kamu siapa? Kamu penjaga sini ya? Iya. Kamu penjaga sini. Terus mau kamu apa? Mengganggu aku. Saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu Anda. Saya di sini hanya ingin tahu sejarah, hanya itu aja, dengan Pak Juru Kunci nanti. Seperti itu. Kowe sopoan ini lo aku. Saya Kang Agus Al Fakir. Apa nek perlu? Ya, ingin tahu sejarah hanya itu. Apa ada yang ingin disampaikan? Enggak ada. Ada yang ingin disampaikan untuk kami? Ada. Kira-kira nanti saya boleh enggak tanya-tanya kepada Pak Juru Kunci? Boleh ya? Hanya tanya-tanya, sekedar tanya-tanya, tidak mengganggu. Setelah itu kami akan pergi. Ya, boleh ya? Saya minta maaf sebelumnya. Sudah seperti aja. Ya, gitu. Bismillah. Kang, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tadi tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada insiden, yaitu dari teman kami ada yang kerasukan, mungkin penjaganya sosok yang ada di pundaknya Mbah Dukdung ini tersebut teman-teman, seperti itu. Dan di sini akan dinetralisir oleh Bapak Juru Kunci. Ya teman-teman, ini akan dinetralisir lagi oleh Bapak Juru Kuncinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kang Agus berada di daerah Desa Gedungrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan di sini ada sebuah punden, yaitu dinamakan punden Dukdung, seperti itu teman-teman. Seperti itu nggih, Mbah? Seperti itu. Dan di samping Kang Agus ini, beliau salah satu juru kunci yang merawat punden ini tersebut teman-teman, seperti itu. Nanti kita coba akan tanya-tanya bagaimana sejarah-sejarah, asal-usul dan misteri-misteri yang ada di tempatnya pundennya Mbah Dukdung teman-teman, seperti itu. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Dengan Mbah siapa? Sagimin. Dengan Mbah Sagimin ya. Yang merawat sini Mbah ya? Iya. Iya. Sudah berapa lama Mbah? Mbahnya itu merawat punden Dukdung ini tersebut? Satu tahun Mbah ya? Itu dipilih oleh warga masyarakat, perangkat atau bagaimana Mbah? Perangkat. Jadi beliau ini teman-teman itu beliau itu dipilih oleh masyarakat dan perangkat desa untuk yang merawat pundennya yang dinamakan punden Mbah Dukdung, seperti itu teman-teman. Untuk sejarah-sejarahnya itu dahulunya bagaimana Mbah? Kok disebut punden Dukdung itu bagaimana Mbah? Bisa dijelaskan? Ceritakan sian karena Mbah Sampir niku di jenenge Mbah Dukdung zaman sian. Kata beliau teman-teman, tempat sini dulu itu ditempati seorang wanita yang dinamakan, iya Mbah? Jaler. Laki-laki? Ya. Laki-laki dan dinamakan Temenggung gak Mbah? Temenggung. Terus dijuluki orang sini itu Mbah Dukdung, yang aslinya itu Mbah Temenggung teman-teman, seperti itu. Dari mana Mbah kalau boleh tahu beliau? Dari kerajaan mana? Kerajaannya saya tidak tahu, soalnya
Pokoknya beliau itu dari ke Temenggungan, Mbak ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi tempat sini itu dijuluki Ndunggung, itu diambil dari kata beliau yang pertama kali di sini yang dijuluki orang-orang itu Ndunggung, itu diambil dari kata Ketemenggungan, teman-teman. Yeah. Seperti itu nggih, Mbak. Yeah. Salah satunya beliau juga yang babat alas atau cikal bakal tempat desa sini, Mbak ya. Yeah. Seperti itu. Untuk sejarah-sejarah, Mbak, tempat sini itu bagaimana, Mbak, dahulunya? Tempat apa kalau boleh tahu? Tempatnya cuma saya belum tahu, soalnya tempat ada yang sepoh-sepoh ngatain itu, ngatain mireng-mireng ngatain itu. Pulau niki sing. Iya iya iya. Jadi tempat sini dahulu ini tempat petilasan, Mbak ya. Petilasan. Petilasannya Mbah Ketemenggungan, Mbak ya. Beliau sekaligus yang cikal bakal di desa Dungrejo ini tersebut, Mbak. Oh, seperti itu, terus teman-teman. Digemel, punden. Terus dibuat besar. Ya seperti itu. Terus dibuat punden katanya seperti itu. Dan tadi kayak ada seperti kayak batu apa lumpang, Mbak ya. Yeah. Oh, itu salah satu bukti kalau beliau dulu itu di tempat sini itu ada yang ada di tempat sini, Mbak ya. Mbak ke Temenggungan, Mbak ya. Seperti itu, teman-teman. Ya ya ya. Itu tadi ada lumpang, teman-teman, di bawahnya pohon besar tadi itu. Itu ada lumpang yang itu suatu bukti bahwa dulu tempat sini itu tempat petilasan atau tempat peristirahatan, seperti itu kurang lebih ya, Mbak ya. Seperti itu, teman-teman, dan dibenarkan oleh Bapak juru kunci Pak Sugimin, teman-teman. Sagimin, seperti itu. Untuk misteri-misteri atau kejadian-kejadian aneh apa, Mbah, yang Mbah ketahui di tempat pundennya Mbah Ndunggung ini? Saya belum di belum pernah, Mbah ya. Tidak. Belum pernah. Terus katanya tadi ada yang gila, Mbah. Siapa? Maksudnya apa itu gila itu maksudnya? Gila. Kalau tidak apa? Tadi, Mbah ya, kata Mbahnya tadi, teman-teman. Oh, mungkin banyak itu di kamera mungkin agak apa grogi atau gimana, tapi Kang Gus akan jelaskan, Mbak ya. Tadi kita sebelum kita wawancara, teman-teman, tadi Kang Gus sempat berbincang-bincang sedikit, teman-teman, katanya tempat sini dahulu itu dahulunya itu kalau tidak ditanggapkan tayub atau tanggapan, teman-teman, dan lain sebagainya, desa sini tersebut itu akan mengalami gila, katanya seperti itu ya, Mbak ya. Katanya seperti tadi, Mbak ya, katanya Mbaknya seperti itu, teman-teman. Dan ada yang menentang juga kalau nanti kalau setiap seperti itu tidak ditanggapkan gila, akhirnya orang-orang masyarakat tempat sini sepakat tidak menanggapkan suatu tanggapan, katanya beliau tadi seperti itu, Mbak. Ya, ya. Jadi tempat sini masih diuri-uri enggak, Mbak? Diuri-uri ya, sedekahan mungkin. Disedekahan tanggapan. Mungkin tanggapan. Oh, kata beliau, teman-teman, tempat sini tetap diuri-uri. Tapi hanya sekedar di sini itu tempat untuk berdoa atau hajatan, teman-teman, membawa kayak tumpeng dan lain sebagainya untuk bersih desa, teman-teman, hanya sekedar itu dan tidak ditanggapkan. Karena kata beliau tadi, teman-teman, kalau ditanggapkan itu kalau tidak ditanggapkan punden ini tersebut itu masyarakatnya akan mengalami gila. Akhirnya masyarakatnya tersebut itu berkesepakatan untuk tidak menanggapkan suatu tanggapan biar tidak ketagihan, teman-teman, biar tidak apa itu, Mbah ya, biar tidak kulino bahasa Jawanya seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Bukan dikulino nih, memang sedekahan. Jadi tidak di itu, teman-teman, enggak diwajibkan untuk ditanggapkan suatu tanggapan biar tidak ada kejadian-kejadian lagi. Kalau nanti ditanggapkan terus-menerus, akhirnya nanti tuman, Mbah ya. Tuman, tuman seperti itu katanya bahasa Jawanya itu, seperti itu, teman-teman. Jadi sampai sekarang itu tidak ditanggapkan karena takutnya nanti malah tuman, kata beli itu seperti itu, teman-teman. Dan misteri-misterinya hanya seperti itu. Jadi tadi ada suatu masyarakat itu bilang, teman-teman, di tempat sini itu tadi ada sebuah kayak kolam, Mbak ya. Kolam apa itu, Mbak? Kolam pancing, Mbak ya. Pancing. Kolam pancing tersebut pada waktu menggali, teman-teman, dengan alat berat itu katanya malamnya ya. Itu katanya itu apa ada kejadian-kejadian aneh kayak apa, Mbah, geragapan atau gimana, Mbah? Seperti itu, Mbah ya. Seperti itu, teman-teman, kayak seperti kayak ikut, teman-teman, apa kayak di malamnya itu kayak geragapan apa bahasa itunya itu, seperti itu, teman-teman.
Hanya seperti itu, Mbah. Ada lagi yang ingin disampaikan, Mbah? Tidak ada. Tidak ada. Hanya seperti itu aja. Seperti itu, teman-teman. Jadi pada kesimpulannya tempat sini itu punden Mbah Dukgung ini diambil dari kata ketepenggungan, teman-teman. Suatu bukti dari ketepenggungan tersebut di sini itu ada sebuah kayak lumpang di bawahnya pohon besar tadi, seperti itu. Dan di sini itu dahulunya tempat petilasan atau tempat peristirahatan ketepenggungan dan sekaligus cikal bakal desa Dumrejo ini tersebut, kata beliau tadi seperti itu. Dan ada lagi, teman-teman, kejadian-kejadian aneh atau kejadian-kejadian janggal di tempat sini itu dahulunya, teman-teman, kalau tidak ditanggapan suatu tanggapan, itu tempat sini itu, desa sini masyarakatnya itu mengalami gila, katanya beliau seperti itu. Akhirnya kalau nggak ditanggapan setiap tahunnya gila seperti itu dan terus-terus seterusnya, teman-teman. Akhirnya masyarakat itu semua itu apa itu namanya, kesepakatan untuk tidak ditanggapkan suatu tanggapan biar tidak terjadi gila seperti itu. Jadi kalau ada orang gila dibiarkan, Mbak, ya. Yes. Akhirnya dibiarkan, jadi lama-lama terbiasa, jadi tidak ada yang gila lagi, teman-teman. Hanya setiap tahunnya itu hanya mengadakan suatu tasakuran untuk bentuk rasa mengingat akan sejarah nenek moyang yang pernah babat alas atau babat desa Dungrejo ini, Mbak, ya. Seperti itu, teman-teman, untuk menghormati. Katanya seperti itu. Ya seperti itulah, teman-teman, asal usul sejarah-sejarah dan kejadian-kejadian misteri yang ada di tempatnya punden Mbah Dunggung yang ada di desa Dungrejo, seperti itu, teman-teman. Ya, insya Allah kita akan melukiskan seperti apa sosok gaib penjaga pundennya Mbah Dunggung ini tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Salam KPSTB Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi siang Kak Agus sudah napaktilas atau penelusuran, teman-teman, yaitu di pundennya Mbah Dunggung seperti itu. Dan punden tersebut itu dinamakan, diambil dari nama ketepenggungan, kata Bapak juru kuncinya tadi siang seperti itu, teman-teman. Jadi di situ kata beliau dulunya itu tempat petilasannya ketepenggungan, tapi Pak juru kuncinya tadi tidak tahu dari mana. Tapi yang jelas yang cikal bakal desa tersebut itu ya yang ada di pundennya atau petilasannya Mbah Dunggung, katanya seperti itu, teman-teman. Dan tadi sempat ada insiden yang tidak kami sengaja, tiba-tiba itu ada kayak kesurupan. Pada waktu itu, teman-teman, kami bersama Bapak juru kunci itu di depannya kayak lumpang itu, kami kerapis mengikuti juru kunci kami untuk melakukan ritual atau izin untuk diungkap misteri-misteri atau sejarah-sejarah asal usul yang ada di tempatnya punden tersebut, teman-teman, seperti itu. Tadi sebenarnya Kang Agus itu sudah melihat sosok tersebut itu sebenarnya bukan yang ada di punden tersebut, teman-teman, tapi dari pihak luar seperti itu. Dari pihak luar mungkin kedatangan Kang Agus, mungkin mereka itu mungkin tidak terima atau gimana, akhirnya dia itu merasuki salah satu teman kita seperti itu, teman-teman. Dan alhamdulillah tadi sudah dinetralisir oleh Bapak juru kunci tadi, teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah tidak apa-apa. Dan seperti itulah, teman-teman, sejarah-sejarah atau asal-usul yang ada di pundennya Mbah Dunggung, katanya seperti itu, teman-teman. Dan di sini yang sebenarnya, teman-teman, yang menjaga sosok punden tersebut itu kami melihat itu sosok wanita tua, teman-teman, seperti itu di situ. Dan di sini aku akan melukiskan yaitu suatu sosok gaib yang merasuki teman kami tadi, teman-teman, yang tiba-tiba itu sebenarnya jin dari pihak luar. Dan jin tersebut itu, teman-teman, itu kukunya ini sangat panjang sekali dan mempunyai tanduknya itu enggak seperti biasanya tanduknya itu lurus seperti ini. Dan ini tidak, teman-teman, tanduknya itu kayak melingkar-lingkar
bahasa Jawanya itu mungker-mungker seperti itu teman-teman. Itu sangat sekarang aku melihat itu sangat serem sekali, dan di sini aku akan menjelaskan sosok tersebut teman-teman seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus ketika kami, jejak spiritual kami, salam kakak istri muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih seperti inilah teman-teman, ilustrasi sosok gaib yang dari pihak luar yang merasuki tim kami tadi teman-teman, seperti itu. Ini mempunyai kayak seperti kayak jenggot seperti itu, dan tanduknya ini melingkar-lingkar gini. Kalau bahasa Jawanya itu mungker-mungker kayak itu teman-teman. Kalau Kang Agus simpulkan, ini sosok gaib jin, jin kambing, seperti kayak kambing seperti itu. Ini contohnya seperti jin seperti itu, menyerupai kayak hewan kambing seperti itu teman-teman. Dan kukunya ini panjang-panjang sekali. Sebenarnya ini dari pihak luar, tidak dipundainya Mbak Donggung itu tidak teman-teman. Karena yang Kang Agus ketahui, karena tadi Kang Agus sempat seperti kayak uluk salam kepada budenya Mbak Dunggung. Di situ Kang Agus melihat sosok gaib, yaitu perempuan tua teman-teman seperti itu. Dan mungkin dari sosok ini dari pihak luar itu tidak terima atau gimana dengan kehadiran Kang Agus seperti itu teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kang Agus akhir sampai di sini dulu teman-teman. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Salam kafe istri misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.